dimulai dari yang pertama, Toyota Kijang Buaya atau Kijang Kota surat komplit pajaknya off. Ditawarkan dengan harga 21 juta nego. Lokasi unit ada di Klaten Kota. Apabila Anda berminat, hubungi di 085643230739. Berikutnya yang kedua ada Toyota Kijang Kota atau Kijang Doyo edisi terakhir tahun 86, udah 1500 cc pajak kaleng off, bodi masih kaleng, mesin sasis juara, talangan air utuh. Ditawarkan dengan harga 20 juta nego. Silahkan disimak videonya untuk kondisinya. Apabila Anda berminat, langsung saja hubungi di 085 223 907 330. Berikutnya yang ketiga ada Kijang standar pickup tahun 95, mesinnya bensin, dibuka harga 38 juta. Surat komplit, STNK, BPKB gear juga ada, pajaknya off 2020, sasis kaki-kaki utuh, mesin sehat tanpa kendala. Untuk bodinya sesuai video yang kita simak bersama. Apabila Anda berminat, langsung saja hubungi di 087-883-521-829. Selanjutnya yang keempat, Toyota Kijang Kota sehat siap tempur. Untuk cari cuan, surat lengkap, kelistrikan hidup semua. Lokasi ada di Purbolinggo. Ditawarkan dengan harga 17 juta. Apabila berminat, langsung saja disimak. Hubungi di 088 905 94 5805.
Selanjutnya yang kelima, Toyota Kijang kodak tahun 81, lumayan buat angkut-angkut pasir atau batu. Untuk surat komplit pajaknya mulai 2014 bukukir hilang, tidak ada STNK dan BPKB ada. Kondisi mesin bagus, kaki-kaki nyaman, ban masih 75%, masih layak pakai, listrik normal, lampu sen aktif semua normal untuk kelistrikannya, tangki masih aktif, chassis bagus, wiper aktif, klakson aktif, bodi lumayan, lantai oke. Dijual dengan kondisi seperti ini, ditawarkan dengan harga 14.500 nego. Lokasi unit ada di Tangerang Pamulang. Apabila Anda berminat, hubungi di 085 716 130 395. Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan informasi unit idaman atau unit pilihan Anda, silakan Anda tulis di kolom komentar unit apa yang akan Anda inginkan. Insya Allah kami beserta tim akan berusaha untuk mencarikan informasi unit yang Anda inginkan tadi. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya.